Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari pasar Balen Bojonegoro, kita update harga betina-betina ya. Betina-betina Jogoro kan dan siap masuk jual tentunya. Ini ada besar jenis Begon, tinggi sekitar 150-an. Cuma badannya kurus ya. Regi pinten ya Pak Amit? Regi pinten? 48 ya. 4.800. 1.800. Kaki-kaki bagus. Tinggal isi. Tinggi sapinya. Cuma kurang bagus. Kita geser lagi di sini. Ini ada jogrokan. Jogrokan tinggi sekitar 1.45. Kaki belakang bagus, kaki depan bagus, putingnya bagus ya, besar, panjang, bagus untuk merawat anak, cocok untuk yang diternakkan ya. Regi pintanya Pak? Sini ki? 12 ya, ini 10 juta, yang sana 12 juta, harga bisa dinegotonya ya, jam menunjukkan jam 10-an, biasanya kalau udah jam 10 ke atas tuh, nego berapa insya Allah dikasih ya. Bisa harga bisa dinego tentunya. Ini udah bagus merah Begon ya. Regi pinten ya Pak Amit? Regi pinten? 15,5. Bisa dinego. Padat. Cuma bokongnya kurang-kurang isi. Kalau saya ini 15 jutaan mending ini. Ini besar, wah tinggi, minta 14 juta, 14 juta ya. Dapat cukupan. Ya, 14 juta ya. Ini juga 14 juta. Putingnya bagus-bagus, besar-besar. Rp14.800.000 towonya nego. Serahi. Ini bapak minta 13.500. Begon satu tinggi 140-an. Putingnya bagus, produktif aktif. Badannya agak kurus ya. Minta 13.5. Gak cocok untuk jagal, cocoknya untuk diternakan. Geser lagi ya. Regi pinten ya, Pak? Regi pinten? Amit? Gak salah sih. Tak syuting saya Pak ya. 15 juta. 15 juta dapat towing besar. Jenis limusin, tinggi sekitar 155-an. Kaki-kaki bagus ya, normal. Ini ada babon bawa anak ya. Babon bawa anak. Babonnya tang tingginya sekitar 150-an. Gitu ya. Putingnya bagus.
bawa anak. Anaknya ya. Lihat bukunya, bukunya ya. Bus. Bawa anak lanang ya. Jenis limusin. Anaknya ini ya, jantan. Usianya sekitar 3 bulanan. Kaki bagus ya, super ini tergantungan. Baik ini. Biasanya kalau babon mana lanang itu seterusnya anaknya juga lanang. Dan sebaliknya jika anaknya itu biasanya betina atau wedok, biasanya mana seterusnya juga akan betina. Gitu ya. Ini termasuk berarti termasuk bagus ya. Putingnya bagus. 23 juta nego. Anak lanang, anaknya sendiri super. Ini anak ini anaknya ini paling enggak harga 10 sampai 11 jutaan anaknya. Bagus ya. Ini bapaknya minta 14 juta. Udah siang harga semakin jujur ya. 14. Juta di nego. Ya, anaknya. Pergi pintanya Pak Amit. 52 ya. 15.200 bos. Dapat limusin Doro. Kakinya ya. Kini bagus, bokongnya juga bagus. Ya. Nih, masih minta 13.500 limusin ya. Tinggi 140-an. Agak kurus tadi. Regi pintenane Pak Amit, regi pintenan? 13 jutaan, teman-teman. Yang ini 13 juta, ini 15 juta. Lihat ya perbandingannya ya. Padat doro-doro ya. 13, yang ini 15 juta. Bokongnya beda-beda ya, semok yang 15 tentunya. Tingginya juga selisih. Selisihnya tingginya enggak banyak. Cuma panjangnya ini selisih sekitar 10 sentinan. Harga tentunya bisa dinego. Amit regi pintene, Mas? 12.700. Ini kawan-kawan 12.700 dapat pegon. Tinggi 140-an. Doro ya tentunya. Padat. Bagus. Kepalanya bertanduk ya. Kaki depan bagus. Punggung lebar ya. 22.500. Ini yang sebelahnya juga masih minta 12.500. Harga bisa dinego. Simental tapi nggak tembus kaki ya. Tinggi sekitar 135-an. Doro, padat. Ini ada pedetan bagus ini. Warna merah. Jenis limusin ya. Limusin cross. Dan kuadrat. Mintanya 13 juta bisa dinego. Ya, tadinya
kaki belakang ya juga gitu. Lemu kan sapi ini. Thank you.